Halo sahabat gaming semua, kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi lag saat bermain game PUBG Mobile yang untuk RAM 2GB guys, biasanya agak ngelang ya. Oke, kali ini saya akan memberikan cara agar tidak lag. Pertama, kalian harus buka Play Store dan download aplikasi Flashdog. Caranya sangat mudah guys, silahkan download di Play Store. Di sini udah otomatis settingannya guys untuk grafik. Pertama, kalian harus mempunyai aplikasi game PUBG Mobile. Terus kalian download lagi aplikasi Flashdog untuk mengatur supaya jangan lag. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah masuk ke game nih guys. Di sini lancar guys. Sebelum saya menggunakan aplikasi Flashdog agak nyelot-nyelot guys. Setelah pakai aplikasi Flashdog, lumayan guys. Grafiknya juga tambah bagus. Untuk penggunaan aplikasi ini silakan download di Play Store guys. Oke guys, sebelum lanjut silakan like dan subscribe video ini guys. Aplikasi Flashdog ini sangat cocok guys bagi kalian yang mempunyai RAM yang di bawah 2GB ataupun 2GB guys. Biar gamenya lancar, kalian download dulu ya guys. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke guys, kita tes lagi guys. Lumayan guys, lumayan lancar. Tadinya agak nyendat-nyendat guys. Oke, perlu saya ingatkan lagi, jangan lupa like dan subscribe video ini guys. Guys, kita coba perang. Kalian tinggal sendiri guys, kawannya udah pada knock semua guys. Kita cari senjata lagi untuk membasmi musuh. Oke, keluar, kita cari musuhnya guys. Iya, saya cari lagi, mana dia nih. Iya, dapat guys, tembak. Kita coba jalan di laut guys, lancar guys. Ini berkat aplikasi Flashdog guys. Ya guys, ya guys, ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video saya serta aktifkan info loncengnya guys. Oke, sekian dulu. Selamat berpuasa.
Terima kasih.